Balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Velg Terlengkap dan Terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di samping gue sekarang udah ada Prof. Dani. Apa kabar? Baik, Prof. Gimana kabar, Di? Alhamdulillah, sama kayak kemarin. Cuman okay. Kayaknya hari ini agak kurusan sih. Oh gitu ya? Iya. Tapi kayak bahagia hari ini, Di. Waduh. Karena kebahagiaan itu adalah hal yang bukan ditemukan, Mas. Oh gitu ya? Oke. Okay. Kebahagiaan itu adalah hal yang harus dicari. Okay. Bukan dicari, tapi dibikin. Dibikin? Iya. Jadi mau gak bahagia, pokoknya dibikin bahagia. Iya, terus. Intinya harus bersyukur. Betul. Supaya kita akan selalu berbahagia. Ini apa sih? Kok jadi... Ini jadi melenceng ya? Jadi melenceng ya? Enggak. Mas Dani, gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat nih. Mas, jadi gini, ada satu hal yang bikin gue sampai akhirnya mau datang ke J99 XAR Drift Academy ini. Bener ya, masih sama? Betul, J99 XAR Drifting School sekarang. Drifting School ya sekarang, oke. Okay. Drifting School ini adalah... kemarin itu gue sempat lihat di Instagram dan juga banyak juga nih yang teman-teman yang nanya di DM, Bang, ikutan nggak drifting simulator lah? Itu karena kan kebetulan Mas Dani nih pelopornya nih gitu iya, kan? Betul. Mas Dani pelopornya dan boleh nggak sih Mas diceritain apa sih acaranya apa sih sebenarnya gitu? Okay. Jadi drifting simulator itu sebetulnya drifting seperti drifting pada umumnya, tapi kita menggunakan simulator. Gitu. Jadi kita bukan menggunakan mobil beneran, tapi menggunakan alat simulator. Nah, pertama kenapa kita bikin drifting simulator? Ini beneran balapan drifting, cuman bedanya itu bukan di mobil beneran, tapi di simulator toh. Tapi di simulator. Jadi sebenarnya sama aja kayak drifting beneran, tapi ini di simulator. Terus kayak misalnya poin perhitungan, misalnya kayak oh ini dia run nih misalnya gitu kan, segala macamnya itu. Sama persis. Jadi sebelumnya gue jelasin dulu, mungkin ada penonton yang belum ngerti tentang drifting tuh kayak gimana kompetisinya. Jadi boleh. Pertama, di semua kompetisi drifting itu pasti ada kualifikasinya dulu, Di. Iya, kualifikasi. Jadi, setiap, atau yang biasa dikenal sama orang, KTT ya. Betul. KTT, okay. Jadi di KTT itu nanti setiap peserta atau setiap drifter, dia akan run sendiri di satu track, nanti akan dihitung poinnya sama juri. Jadi dalam kompetisi drifting, juri itu ada tiga. Nanti juri itu akan menilai pertama dari line, style dan line angle. Itu maksudnya racing line-nya. Racing line-nya ambilnya. Jadi di setiap sirkuit tuh di setiap sirkuit drifting, juri itu sudah menentukan line-nya mana. Jadi kita lagi drifting, itu udah ada line-nya. Jadi kita harus mendekati clipping point belakang atau clipping point depan itu sudah Oke, berarti juri. Yang pertama poin penilaiannya itu dari lining-nya. Line, betul. Oke, yang kedua? Yang kedua itu dari angle. Angle jadi, itu bukaan ban ya berarti. Bukaan ya? Ban atau kita lebih gampang ngeliat tuh dari seberapa besar tingkat kemiringan mobil. Oh, oke. Okay. Gitu. Jadi kalau mobil drifting itu kan jalannya menyamping ya? Iya. Nah, lucu ya? Jalannya begini berarti? Iya, kayak kepiting gitu kan? Kayak kepiting, oke. Nah, jadi seberapa miring mobil itu saat lagi drifting, itu skornya akan semakin tinggi. Oh, oke. Gitu. Okay. Nah, yang ketiga itu style. Style itu dilihat dari keagresifan cara si drifter itu menyetir. Jadi dari konsistensi cara dia ngegas, sama dari cara dia switching, itu kalau semakin agresif semakin bagus skornya. Berarti kalau misalnya anggap lah ya, ini mobil nih misalnya gitu Mas. Jadi dia switchingnya pelan-pelan gitu, itu biasa aja. Biasa aja. Beda sama yang wing gitu, yang sekali ngebanting. Betul, jadi misalnya kalau drifting kan tikungan banyak ya, nggak cuma sekali tikung. Jadi saya pas lagi nikung ke kanan, drifting, pas nikung ke kiri dia benar-benar cepet banget. Switchingnya itu cepat, itu skornya semakin perubahan tinggi. Liningnya ya, perubahan lining. Betul, itu sama ini di konsistensi dari cara orang itu mengegas. Pokoknya kalau pernah dengar mobil drifting kan gasnya, misalnya kalau orangnya ragu-ragu nih gasnya kayak ngeng gitu. Tapi kalau gasnya yang gelap nih, itu skornya makin tinggi. Tapi asal driftingnya harus mulus ya. Oke, paham. Itu skornya berarti penilaiannya ada 3 penilaian. Ada 3 penilaian itu. Dan itu di adopt ke simulator. Simulator ini betul. Berarti jadi, nanti ada jurinya juga dong. Ada simulator. Juri juga, jurinya juga 3. Jadi sebetulnya di drifting simulator ini sama di drifting beneran itu sama persis, cuman bedanya kalau drifting beneran mau beneran, nah ini di simulator, di game lah. Kalau beneran susah. Susah. Waktunya nggak ada. Waktunya nggak.
kok waktu megang jam salah? Waktunya nggak ada. Iya kan? Bangun mobilnya berapa ratus juta, nah, belum beli ban segala macam. Dan kalau misal di simulator, kayak semua orang berarti bisa ikut dong ya, Mas? Kita mau latihan kapan pun juga bisa. Nggak, ya paling ya nggak keluar biaya apa-apalah jatuhnya kan? Benar-benar. Nah, gitu. Ngomongin itu, kenapa sih? Kok bisa sih seorang Prof. Dani yang dimana Mas Dani kan sudah terdaftar di IMI, di IMI itu kan drifter pro-nya drifting kan, di drifting di Indonesia, kenapa tiba-tiba kepikiran bikin eventnya itu kok ini digital gitu. Digital gitu. Apa udah bosen megang mobil beneran gitu kan? Kalau megang mobil beneran sih nggak mungkin bosen. Nggak mungkin bosen, bener banget, setuju gue, Boy. Gue udah 10 tahun lebih di dunia drifting ini, non-stop, lanjut terus. Nggak akan pernah bosen ya? Gue cinta banget sama drifting. Iya, I feel you sih. Iya kan, bener kan? Ketika kita suka sama sesuatu ya, kita nggak akan pernah bosen. Kita memang passion kita di situ, kita pasti olah kan. Oke, balik lagi. Nah, jadi kenapa gue dan tim Jason Xair ini mau bikin acara drifting digital? Pertama, ya sekarang kan lagi COVID, PSBB, hampir nggak ada event yang ada keramaian kan di dunia nyata lah, di kehidupan beneran gitu. Offline-nya nggak ada. Offline-nya nggak ada. Nah, makanya ya kita semua kan kangen lah dengan drifting, kita pengen ada acara drifting. Nah, makanya itu kita bikin lah si drifting digital ini. Jadi kalau drifting digital, nama acaranya apa sih? Indonesia IDDS. IDDS, oke. Okay. Yes, Indonesia Drifting Digital Series. Wih, keren namanya nih. Keren ya? Pakai bahasa Arab tuh. Inggris. Okay. Nah, jadi upaya pertama karena ya sekarang lagi COVID gini kan, jadi kita susah mau kemana-mana kan. Jadi ya kita drifter balapan bisa dari rumah. Benar-benar. Ya, benar. Menjauhi keramaian. Betul. Gitu, terus nah di samping itu kita juga acara ini kita bikin live streaming di. Live streaming di YouTube ya. Jadi penonton yang di rumah bisa nonton juga dari rumah. Gitu, jadi kita nggak menghindari keramaian. Jadi kita menjalankan protokol COVID-19. Jadi semua drifter mainnya dari rumah, semua penonton juga nonton dari rumah, tapi secara live. Nah, ini pertanyaan, ini ada lagi nggak apa hal yang mendorong kalian sampai akhirnya kalian bikin IDDS ini, ada lagi nggak hal-halnya? Ya pertama selain karena lagi masa pandemi gini, ya digital kan makin lama makin naik dia. Benar. Gitu, nah, dan kita lihat animo dari pesertanya dan dari penontonnya itu juga makin ramai, makin lama tuh makin ramai gitu. Nah, kayak kita pikir oh ya udah, kenapa nggak kita bikin ini aja cara drifting ini. Tapi so far gimana nih antusias dari teman-teman otomotif di Indonesia, motorsport lah ya. Motorsport. Nah, kebetulan ini bahkan bukan di Indonesia aja, di luar negeri pun itu kompetisi balapan digital tuh lagi rame juga. Dan bahkan sekarang juga ada nih yang lagi ongoing, ini kejuaraan dunianya di drifting. Oh, digital. Digital. Nah, bahkan kalau kalian pada tahu nih drifter-drifter pro luar mungkin seperti Peter Wicek yang temannya James Dean dan beberapa drifter-drifter pro lainnya itu pada ikutan kompetisi ini juga. Nah, jadi kalian sebagai misalnya kalian bukan pembalap tapi pembalap simulator lah. Nah, kalian bisa berkompetisi dengan pembalap benerannya juga. Gitu. Oh, oke. Okay. Nah, ini kan tadi ngebahas ketika mainnya di rumah. Yes, nah, pertanyaannya gini, Mas. Misalnya kayak gue gitu, gue pengen ikutan nih. Tapi kan gue nggak punya simulator ini di rumah. Nah, itu seperti apa sih? Oke. Okay. Nah, kalau nggak punya simulator, sebetulnya sekarang kan ada beberapa... Udah mulai ada banyak nih tempat yang menyewakan simulator. Gitu. Jadi ya mungkin kalau yang nggak punya bisa main di tempat-tempat penyewaan simulator. Ya cuman ya balik lagi ke protokol COVID ya, asal nggak ramai itu mungkin masih nggak apa-apa ya. Terus kemudian kalau nggak punya simulator, sebetulnya sih kita sangat menyarankan sekali harus ada alat simulator ya. Karena kalau menggunakan simulator tuh feel-nya lebih real sih, mirip sama mobil asli gitu. Tapi kalau emang misalnya belum punya, ya bisa main dengan laptop ya, cuman pakai keyboard atau pakai stick. Cuman ya agak kurang real sih rasanya gitu. Jadi nggak mesti pakai simulator nih, pakai keyboard pun juga sebenarnya boleh. Sebenarnya boleh. Ya, tapi kan balik lagi ke orang ini. Iya. Siapa tahu dia emang jago banget kan tuh pakai keyboard kan. Nggak ada yang tahu. Yeah. So, kalau misalnya nih, kan di J99 XR Drifting School ini kan juga ada kan? Itu boleh dipinjam nggak sih? Ada. Kita di J99 XR Drifting School ini, kita juga ada penyewaan simulator. Tapi kita jamnya itu juga terbatas. Gitu. Jadi kita buka itu dari jam 12 siang sampai jam 7 malam. Jadi kapanpun kalian mau main, tapi harus daftar dulu lewat admin karena kita juga membatasi. Jadi nggak mau overload ya. Sehari itu maksimal berapa orang sih? Sehari kita kan alatnya ada 4. Nah, kita ya maksimalin tuh
Sebenarnya bukan dalam sehari ya, dalam sekali main maksimal tuh 3 orang. Oh, 3 orang. 3 orang. Karena okay, kita harus jaga jarak juga kan. Itu mungkin kita jatahin berapa jam, nanti kemudian kalau ada slot di jam berikutnya kosong baru kita bisa main lagi. Main lagi untuk peserta yang itu lain. Itu free atau ada biaya yang dikenai? Ada biayanya. Ada biaya kena. Kalau untuk sewa simulator, kita tuh biayanya saat jam pertama itu 75.000, tapi jam berikutnya 50.000. Oh, oke. Okay. Gitu. Nah, jam berikutnya itu udah terserah tuh. Yang penting maksimal jam 7 dan ada slot kosong. Yes, betul. Oke. Okay. Nah, sama ini di kalau misalnya mau main simulator tapi belum bisa ya. Karena kan simulator kan sama mobil beneran mirip ya rasanya di mungkin 90% mirip. Nah, kalau emang belum bisa dan mau belajar, kita juga ada sekolahnya di sini. Simulator Racing School. Simulator Racing School, iya. Yes, betul. Nah, jadi ya, kalian bisa... Jadi bukan hanya drifting beneran ya sekolahnya. Drifting aja. Yang simulatornya pun juga ada sekolahnya juga di sini. Yes, betul. Asik tuh. Maksudnya buat ngisi waktu kosong gitu kan. Iya, betul. Apalagi, apalagi kayak adik-adik kecil kita nih yang anak-anak nah, SMA betul. Gitu kan. SMP, SMA, ya mereka daripada nggak ada kegiatan apa segala macam sih, ini cukup hal yang positif juga sih. Iya, nah apalagi kan sekarang lagi PSBB dan sekolah kan banyak kan dari rumah masih ya. Masih diliburkan. Nah, school from home, school jangan from libur home. Nanti pada main. Orang tuanya marah nanti. Nah, ini bukan main. Nah, jadi kita buka kayak semacam ekskul tambahan buat anak-anak sekolah lah gitu. Jadi ya mereka lagi nggak jam, maksudnya sudah bukan jam belajarnya, ya kalian bisa belajar di sini, belajar balapan lah, belajar simulator ini bener. Gitu. Oke, nah terus berarti tadi ini kan tadi kalau dari namanya IDDS kan berarti series. Rencananya ada berapa series mas? Rencananya kita bikin satu seasonnya itu ada 6 series. Oh, satu tahun ini ada 6 bukan, kali berarti? Bukan, dalam satu seasonnya kita bikin 3 bulan. Dalam 3 bulan itu ada 6 seri. Oh, gitu. Nah, kita rencana, ini kan seri yang season pertama yang kita bikin ini bentar lagi ya, akhir Februari ini. Kita bikin 3 bulan. Nah, setelah itu rencana dalam tahun ini kita akan bikin 3 season ya. Oh, 3 season. Jadi 3 kali 6 lah. 18 gitu. Kali pertandingan ya. Iya. Wah, nah, ini ngomongin jurinya tadi, jurinya dari mana, Mas? Lo lagi ngomong sama jurinya? Wah, keren. Ini salah satu jurinya berarti? Ya, betul. Dua lagi? Salah satu jurinya. Dua lagi, kita nanti ada satu juri yang emang spesialis di simulator. Satu lagi kita ada juri undangan. Juri undangannya itu drifter-drifter profesional Indonesia. Mungkin seperti Akbar juga bisa jadi juri. Rencana kita akan mengundang... Aldi jangan diundang mas ya. Aldi jangan diundang mas. Boleh lah di sini. Belum pro soalnya. Belum pro. Belum bisa. Oh iya, betul. Nanti harus udah bisa baru. Iya, karena kita emang harus drifter yang sudah pro kan. Jadi mereka lebih ngerti kan pada penilaiannya. Bocoran dong, ini yang udah daftar nih berapa nih? Berapa orang? Berapa antusiasnya seberapa sih? Gitu. Kepo gitu kan kita ceritanya. Nah, sebelum gue jelasin, sebelum gue sebutin yang udah daftar berapa orang, gue udah jelasin dulu ya. Jadi di IDDS ini nanti kita ada 3 grup di. Pertama, grup Pro, Pro 2, dan Pro M. Jadi, nah karena ini season pertama dan kompetisi drifting online pertama kali di Indonesia, jadi kita kan belum ada kategori list pembalap pro-nya siapa, yang rookie-nya siapa. Nah, jadi kita bikin di kualifikasinya ini. Yang kualifikasi akan kita lakukan pada tanggal 17 Februari ini. Dari kualifikasi nanti kan akan ada tuh urutannya dari nomor 1 sampai ke sekian. Nah, itu yang 16 besar pertama kita masukin ke grup Pro. Pro 1. Nah, 17 ke 32 itu Pro 2. Nah, sisanya itu akan kita masukkan ke Pro M semua. Wah, gua masuk Pro M aja gimana tuh? Nah, tapi ini yang serunya jadi dalam satu season ini kalau misalnya Aldi udah masuk kelas Pro nih. Peserta itu aja dalam satu season, jadi nggak akan berubah-berubah. Jadi selama satu season yang dimana 3 bulan, yang dimana ada 6 series ini, ya udah itu aja. Itu aja. Oh, berarti kalau misalnya, wah season pertama udah mulai nih, terus berarti mau daftar ya udah nggak bisa. Udah nggak bisa ya, mungkin kalau mau daftar masuknya nanti akan ke Pro M, ke Pro M akan kita masukkan. Oh. Gitu. Atau kalau emang kapasitas sudah penuh, kita masukkan ke season berikutnya. Ke season selanjutnya. Ini, jadi di season pertama nanti kan ada pasti kan akan ada yang menang dan yang kalah. Nanti yang menang pasti akan mendapatkan poin lebih tinggi. Nah, nanti dari total keseluruhan poin dalam satu season itu akan kita urutkan peserta siapa aja. Nanti 3 peserta terbawah itu akan kita turunkan ke grup Pro 2. Nah, yang 3 teratas dari Pro 2 akan kita naikkan ke Pro. Naikkan ke Pro. Oh, ditukar ya, di switch ya. Ditukar. Jadi biar imbang itu, gitu. Iya, gila, ini seru banget nih. Makanya ini asli bakalan seru banget sih. Kayaknya gue berminat untuk ikut sih. Kalau mau ikut caranya gimana, Mas? Kalau mau ikut tinggal daftar aja. Kita bisa buka website-nya dari gtsim.id atau buka Instagram kita di Juragan 99XAR. Gitu. Nah,
Ada biaya yang dikenakan atau seperti apa gitu, Mas? Ada. Untuk pendaftarannya pertama itu kena biaya Rp50.000 untuk mengikuti kualifikasi. Nah, setelah kualifikasi nanti kan udah terbagi tuh grupnya, ada Pro, Pro 2, dan Pro M. Itu nanti akan ada biaya tambahannya lagi. Kalau di Pro itu start biayanya itu Rp250.000. Pro 2 Rp200.000, Pro M Rp150.000. Oh, itu untuk sekali main. Untuk satu season. Sama 3 bulan ini. Gila. Murah meriah mantap nih. Iyalah, entry ya, murah meriah mantap nih. Eh, betul. Kayak BMW. Nah, untuk ini kan kompetisi, Mas. Di mana-mana yang namanya kompetisi kan pasti ada hadiah. Nah, ini coba, Mas. Hadiahnya menarik banget nih, Di. Coba boleh jelasin, Mas. Jadi dari total keseluruhan event itu nanti akan ada hadiah uang tunai. Di samping itu, yang juara satu season itu akan mendapatkan velg dari HSR Wheels. Nah, juara 2 akan mendapatkan ban akselera. Dan berapa biji tuh ban akseleranya? Satu set. Untuk satu set berarti 4. Oke. Juara 3? Juara 3 mendapatkan ada paket dari MS Glow. Wih. Nah, di samping itu semua yang juara juga mendapatkan voucher untuk mengikuti kelas drifting school dari kita. Wah, seru. Juara 4 enggak dapat? Juara 4 enggak dapat. Yang 1 2 3 aja. Mudah-mudahan ada game mau sponsor ya. Biar juara 4 ada hadiahnya. Boleh. Mau sponsor bisa kontak ke gue. Bisa Instagramnya di bawah. Ya udah. Oke, Mas, kayaknya gue nanti mau coba ikutan. Ikutan dong. Ntar gue. Oh, ini sama ini. Apa tuh? Ini yang ikut banyak drifter-drifter profesional loh. Nah. Kayak Zico Harnadi itu ikut. Garasi Drift. Garasi Drift. Oke, itu siapa? Amandio ikut juga. Aduh, jadi Immanuel Amandio. Immanuel Amandio. Oke. Jadi kayak. Berarti bisa ketemu pembalap beneran. Bisa ketemu pembalap beneran. Makanya kalau kalian sering ngeliat mereka drifting di track beneran atau di YouTube, sekarang kalian bisa lawan mereka di kapan lagi ya kan? Di sini. Mudah-mudahan kalah mereka. Iya. Ya, cobalah. Kalian gila. Kalian cobalah. Gitu. Ya udah. Oke deh, Mas, makasih banyak atas waktunya dan penjelasannya. Tuh, Boy, itu tadi ada salah satu event otomotif nih, Boy, ya. Event otomotif yang mungkin lebih kerucutnya itu dia di motorsport, ya. Yang tidak mengeluarkan kocek banyak, tapi ya menurut gue sih tindakan atau sikap, bukan sikap ya, hal yang dilakukan oleh J99XAR Drifting School ini salah satu langkah terobosan baru yang dimana mau ningkatin otomotif nih sebenarnya. Betul, iya dong. Kita meningkatin otomotif dari sisi digitalnya juga. Betul, ya kan. Jadi sekarang ya kalau mau balapan juga ya nggak perlu mahal-mahal banget sih. Kalian setidaknya minimal udah ngerasain sensasinya di simulator. Soalnya kalau misalnya udah jago di simulator, mau bikin mobil benerannya juga silakan konsul pada ahlinya deh. Nah, betul ya. Sorry, satu tambahan lagi. Jadi ini kalau buat orang-orang yang belum pernah ngerasain balapan, mereka kalau mau turun balap, waduh mahal nih, harus beli mobil dan lain-lain, dan mereka juga harus belajar dulu. Nah, jadi mereka yang kalau mau belajar balapan beneran, bisa belajar start dari simulator dulu. Jadi seenggaknya udah ada basicnya, jadi pas mereka bikin mobil, latihannya tuh udah lebih maksimal lagi. Gitu. Bener, jadi di sini tuh udah paket lengkap banget nih. Nih, ini biasanya nih, kalau misalnya, gue rencananya kalau gue punya anak nih, gue pengen sekolah iya gini dong, nih. Harus dari kecil jadinya. Iya harus lah. Jadi dia nanti pas udah SMP-nya udah pro gitu. Ah, Mas Dani mah kalah ntar. Wah, gue aja mulai udah tua nih. Ya udah, oke boy, segitu dulu bincang-bincang gue bareng sama Prof Dani dari J99XAR Drifting School. Nah, mudah-mudahan tadi informasinya cukup ngebantu kalian ya kalau gabut-gabut apa segala macam. Ini ada eventnya, yuk kita sama-sama support. Kenapa gue bilang sama-sama support? Karena untuk ningkatin otomotif di Indonesia itu bukan hal yang mudah. Melakukan suatu gebrakan-gebrakan itu memerlukan effort, dan ini effort yang luar biasa dari teman-teman J99XAR Drifting School. Oke, Mas Dani, sekali lagi terima kasih banyak. Gue Aldi Rais undur diri. Jangan lupa ingat velg, ingat HSR.